Hello guys, so welcome back to my channel Zuhaimi Rosli. So kepada yang baru tengok aku punya video, please don't forget to subscribe. Alright, thank you very much. So guys, hari ni aku nak makan. So hari ni aku nak try dua jenis ayam goreng daripada franchise yang berbeza, iaitu daripada KFC dan juga Mary Brown. Mary Brown ni, aku beli 2 pieces. Dan untuk KFC pun aku beli 2 pieces. Okay, untuk Mary Brown, harga dia adalah 2 pieces ni adalah RM9.40 ala kad. Dan untuk KFC, 2 pieces ni adalah RM10.10. Alright. Okay guys, so untuk ayam goreng ni, macam aku suka bahagian isi lah. Sebab bahagian isi ni dia lebih aku rasa sedap lah kan, dan mengenyangkan. Right? Dan basically dia punya warna ayam ni macam sama Mary Brown dengan KFC. Yang ini Mary Brown, yang ini KFC. Right? So basically dia macam lebih kurang sama je dia punya daripada luaran. Jadi rasa dia sudah tentu berbeza lah. Alright? Alright? So jom kita makan. Okay, first kali aku makan Mary Brown punya ayam dululah. Okay. So, untuk ayam goreng, macam aku lebih suka ayam goreng yang juicy. Dia tak overcook dan dia tak kering. Untuk Mary Brown, dia punya ayam juicy. Okay, untuk tepung dia, aku rasa tepung dia rasa macam okay, not bad, sebab dia ada rasa Kentucky, rasa ayam goreng Kentucky. Dia tak adalah macam rasa macam ayam goreng pas malam tu kan. So dia, I think dia ada difference rasa. So macam aku kalau makan ayam goreng, aku lebih suka makan saja. Aku tak suka letak sos. Aku rasa dia punya marinade ayam ni agak sedap juga.
Okay, so sekarang aku nak makan ayam KFC. Rasa macam KFC ni sangat famous. Dekat mana-mana pun ada. Alright. So ayam dia pun dari dulu sampai sekarang aku rasa sama sedap dia. Okay. Alright. So setiap orang mungkin berbeza. Mungkin dia ada cita rasa yang tersendiri lah. Alright. Untuk KFC ni macam biasa, dia memang crunchy lah. Tepung dia sangat rangup. Lepas tu dia punya marinade sedap lah. Sorry. Dia punya ayam kering guys. So untuk bagi isi ni, kalau kering dia kurang sedap lah. Orang. Okay, untuk KFC ni memang famous. Dan aku tak expect Mary Brown dia punya rasa more than KFC. Aku kena kecam ke? Kalau aku cakap macam tu. Tak kot. Okay, so aku rasa kan basically dia punya rasa Mary Brown, bagi aku Mary Brown lagi sedap daripada KFC. Macam nak kata apa? Okay, sebab aku dah selalu makan KFC. Tak kot. Tak sangat. Tapi macam aku cakap tadi, aku lebih suka ayam goreng yang juicy. That's very simple. Macam KFC, ayam dia kering, aku tak berapa suka lah. So untuk Mary Brown tadi, ayam dia juicy, I like it. Aku suka ayam macam tu. So now memang aku rasa aku pilih Mary Brown lah. So untuk KFC, KFC bukan tak sedap, tapi the balance rasa dia. KFC dia ada rasa yang okey. Mary Brown pun dia ada rasa yang okey. Dia ada juga yang tak okey, dan KFC pun ada juga yang tak okey. This very juicy, yang ni dia tak juicy. Yang ini rempah dia masin sikit, yang ini rasa dia sangat sedap. Okey. So guys, yang itu saja daripada aku untuk kali ini. So, y'all stay tuned. See you next video. Don't forget to subscribe. Kalau rasa nak suruh aku makan apa-apa yang you all nak aku review,
InsyaAllah, you all comment kat bawah. Aku akan buat next video untuk you all. Alright guys, bye-bye. Thank you.